Halo, ketemu lagi di channel Unboxing You. Kali ini kita akan review jujur mengenai kue artis. Nah, kalau lihat dari penampakannya, lu pasti sudah tahu kalau namanya Gigi Eat Cake. Nah, ini punyanya artis Nagita Slavina. Ya, gua belinya ini di daerah Depok. Ini dia bonnya. Gigit, ini lucu juga sih namanya, Gigit Cake. Nah, gue belinya di Margonda Raya nomor 27. Nah, gue belinya Choco Choco Koban, harganya Rp60.000. Ini ada FB-nya, ada IG-nya, ada Line-nya, ada website-nya Gigit. Oke, kita akan coba review mengenai kue yang ada di depan gue ini. Bungkusannya keren juga sih, plastiknya. Ini yang gue beli ini Coco Banana. Rasanya sebenarnya banyak. Oh, dikasih pisau juga. Ini plastiknya kita singkirkan dulu. Dikasih pisau, pisau plastik. Nah, kita lihat dari packingannya dulu ya. Ini ada tulisannya Gigi Cake. Kalau lihat dari packingannya sih dia unik. Dari namanya aja juga unik kalau menurut gua, karena kalau kita baca ini lu pasti akan selalu bacanya Gigit Cake. Sebenarnya adalah Gigi Eat Cake. Nah, di sini ada logo halalnya. Oke, nah di sini ada tulisannya. Penting untuk menjaga kualitas produk agar tetap fresh. Kalau belum atau tidak dikonsumsi, segera mohon segera masukkan ke dalam pendingin 2 derajat sampai 5 derajat. Tadi gue belinya sih agak sore-sore hari sih. Ini ada tulisannya di sini, ada ini rasanya ada gigit pandan, gigit berry, gigit coklat kuadrat, gigit koju, gigit coco, gigit cheese pink, gigit Coco Bun. Nah, kalau Coco Bun ini adalah banana, jadi coklat banana, dan ini adalah menu terbarunya sih, varian terbarunya dari Gigit Cake atau Gigi Eat Cake. Nah, kita buka ya. Oke, kita buka. Oke, gue kalau review ini masing-masing sih pasti punya opini masing-masing ya, mengenai rasa atau dari taste-nya ini, baik yang sudah cobain atau yang belum cobain. Nah, kalau ini menurut gue sih, jadi menurut opini masing-masing pasti agak berbeda ya. Oke, kita lihat penampakannya seperti kayak kue bolu-bolu. Kalau lo lihat merek lain sih ya, hampir sama nih, karena mungkin punya artis, jadi lebih kelihatan lebih gimana gitu ya, lebih wah. Oke, kita buka ya biar kelihatan jelas. Ini kita buka dulu biar kelihatan jelas ya. Packingannya keren juga. Oke, satu lagi. Oke guys, nah ini tadi gue belinya agak sore sih. Buka dikit. Ini dia penampakannya kalau kurang jelas. Ini dibilang Coco Bun. Jadi di atasnya itu ada coklat, coklat padat yang diparut. Di sini kayak ada coklat-coklat kayak coklat maltin begitu ya. Ya. Ini kayaknya bolunya bolu pisang. Tadi dibilang sini katanya selainya selai pisang. Bolu-bolu bolu, selai bolu, di sini coklat, di sini ada taburan. Nah, kalau dilihatnya sih seperti ya kue-kue bolu yang lainnya ya. Yuk kita cicipin, potong. Oke, tadi dia kasih pisaunya sih, coba ya.
Coco Banana, menu terbarunya dari Gigit Cake. Gigi, nah Gigi itu panggilan dari Nagita. Oke. Oh, di sini ada keras-kerasnya juga nih. Kalau gua pegang sih bolunya empuk. Cuman mau sih cobain rasanya ya. Oke. Kita cobain ya. Ya, cobain dulu ya. Nggak terlalu manis sih, tapi pisangnya kok berasanya sedikit kalau pisangnya. Dulu nggak tahu kalau yang keras-keras ini apa ya. Ini katanya ada selai-selainya. Kita cobain lagi. Kalau bolunya empuk. Rasa pisangnya sedikit kalau menurut gue sih, cuman dia ketolong sama yang keras-keras ini nih, jadi kayak mungkin ini selai atau yang dia bikin ini pisangnya lebih kuat di sini. Apa kalau perpaduan sama coklatnya, menurut gue masih ya oke lah. Tapi kalau dimakan dengan bareng dengan coklatnya, tekstur dari pisangnya masih kurang. Pisangnya masih nggak berasa kalah dengan coklatnya. Cobain lagi. Ini kalau kelihatan jelasnya, ya. Coklatnya nggak terlalu tebel, kue bolunya empuk. Ini kayak ada rasa pisang ya, ada selai sedikit, bolu, pisang, selai pisang, bolu, coklat. Ya, ini harus disimpan di dalam es. Lemari es pendingin, kalau biar nggak awet, biar kuat. Cobain lagi. Ya, bener pisangnya belum. Pisangnya gua nggak merasakan ada. Lu makan pisang gitu loh. Kalah sama coklatnya. Ini sih menu terbarunya. Gue gak tau menu yang lain-lainnya rasanya seperti apa. Kalah sama coklatnya. Coklatnya udah manis. Guys. Ini yang rasa Coco Banana. Ini sih pendapat gue ya. Penampakannya sih menurut gue masih oke. Packingannya juga bagus. Manisnya juga cukup, walaupun gak terlalu manis. Cuman pisangnya tadi, rasa pisangnya kalah sama rasa coklatnya. Oke guys, ini review jujur dari gue. Masing-masing punya opini, punya pendapat mengenai rasa kue dari masing-masing. Jadi ini adalah, yang gue review adalah Gigi Eat Cake atau Gigit Cake yang rasanya Coco Buns. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe channel Unboxing You dan kasih like dan share. Jangan lupa komen kira-kira kita unboxing kue apa yang seru-seru ya. Silahkan komen di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Unboxing.